Qala berkata al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Rahimahullahu taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa bahasa Imam Syafi'i? Kuntu adalah aku atau safahu membuka lembaran atau safahu membuka lembaran al-waraqata lembaran waraqah nu selembar tapi waraqah selembar ini berarti daun ya dah waraqah nu daun kan selembar aku membuka lembaran kita baina di antara yadai kedua tangan Malik Imam Malik rahimahullah membuka lembaran kitab ilik julun Imam Malik kan ikut ngaji berbetan bukaan sobhan apa nih baru pembukaan lembaran rokikon yang lembut maksud ini ada yang tahan baru kira-kira tahan ada buka lembaran kitab ilik julun Imam Malik gurun dengan kembali lagi ada yang tahan haibatan karena segan lahu baginya segan adab pun di Allah supaya tidak yasma'a dia mendengar waq'aha jatuhnya ada sandi dengar bat-bat tananmu berarti coba praktikan berbagai kira-kira entah buka lembaran si adab kan deh. Terus selanjutnya terakhir insyaallah terakhir. La tadhak jangan engkau tertawa. Jangan engkau tertawa ala atas man orang golito yang salah fil qiraah pada pembacaan. Jadi kalau diandengan salah unin mace atau ya salah unin ketua misalkan ini diskusi kalau lihat terus ini dalil ini anuun kena la tadhak jangan kau tertawa ala atas man orang golito yang salah fil qiraah pada pembacaan li annaka karena sesungguhnya engkau sabiqan dahulu misluhu seperti dia. Si dia masih layak dem tahu pasti emang awal dan salah atau kurangan ilmu pasti emang juluk lain. Nah dendek kelelek kan dari iya dendek gila kelelek. Bal bahkan tu'allimu engkau mengajarkannya bahkan preto aja. Watarfuku dan engkau berlemah lembut. Kau berlemah lembut bihi dengannya. Au ma hadza makna. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sawab wa marjul ma'ab. Sandi nak tepiak dari tulisan ni status aku bagus ni. Leh, bisa lihat dia. Jangan menghina. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sawab wa ilaihi marjul ma'ab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.